Halo teman-teman, kembali lagi di David Channel. Video kali ini aku mau buat desain kemasan untuk coklat tabur ya. Jadi itu nanti kayak coklat Mrs gitu. Oke, langsung aja. Di sini aku udah nyiapin ada color palette, logo, gambar meses ya, sama ini lambang premium quality. Jadi untuk color palette-nya bisa dicari di websitenya, namanya nanti aku sertain di deskripsi untuk website color palette-nya. Oke, langsung aja kita buka Corel-nya ya. Oke, kita sudah buka Corel-nya ya. Pertama-tama kita buat persegi ukurannya 22,1 x 16. Ini aku nyesuaiin mockupnya ya. Ini nanti kita jadiin mockup sekalian. Nanti link mockupnya aku kasih ke deskripsi. Ini aku jadiin sentimeter dulu. Ini 16. Yang ini 22,1. Oke. Terus aku masukin semuanya ya. Ini gambar coklat mesesnya, langsung aku masukin aja. Kita atur ukurannya. Kita masukkan ke kotaknya pakai power clip ya. Terus kita bikin di atas ini seperti kayak lelehan coklat ya. Kita buat persegi panjang dulu. Terserah ukurannya mau berapa. Ini yang panjang ya, biar enak ngaturnya ini nanti. Kita buat lengkungan. Warnanya kita ambil dari palet yang ini ya. Kita hilangin garis tepi hitamnya ini. Kita duplikat pakai transform ini. Kita atur tinggi rendahnya ya. Ini nanti untuk lelehannya. Biar agak cepat, ini kita rubah not distance nya ini kita rubah agar lebih cepat gesernya.
Oke, terus kita ambil satu ya. Kita copy, kita paste. Terus kita tekan shift, kita ambil yang ini, kita trim ya. Kita trim ini. Kita grup dulu, kita tengahkan agak diperkecil dikit. Kita masukkan ke kotaknya ya, kita power click. Kita letakkan logonya di atas tengah ya, kita atur. Jadi ini nanti kita kasih space agak banyak bagian atas dan bawahnya. Ini nanti kan kita pakai mockup. Jadi ini nanti ada semacam sealnya ya. Seal istilahnya untuk apa itu nanti? Menutup kemasannya. Masih ada garis hitamnya, kita hilangin, klik kanan ya. Nah, coklatnya agak kita naikkan, nggak apa-apa. Dikit lagi. Oke. Kita ini logonya kita masukkan aja. Yang ini kita duplikat ya. Kita ambil warna coklatnya dari sini. Ups, maaf. Ini kita kita weld dulu ya. Jadi kalau kita ngasih warna biar langsung keseluruhan. Bentar, kita hapus yang ini.
Oke, kita lihat hasilnya coba. Bentar, masih kurang kurang halus sedikit. Oke, bagian bawah kita beri lekukan ya. Kurang lebih segini cukup. Smart fill. Oh, maaf, maaf. Kasihkan restop dulu coba. Oke, kita hilangkan, kita rubah warnanya ini. Duplikat. Kita rubah warna yang lebih gelap aja. Kita masukkan, kita power clip. Ini kita letakkan bagian sini. Terus kita kasih berat bersih ya, bagian kiri bawah. Misal 90 gram. Ini aja. Formnya aku pakai asap ya. Ini aku pertebal. Warnanya aku pakai yang ini. Oke. Ini aku kecilkan 18. Kemudian bagian kanan bawah, bagian sini aku kasih diproduksi oleh, jadi ada nama perusahaannya di sini. Kita copy paste aja.
Ini sama 18, oke, udah. Kita atur. Enggak, kita atasin. Oke, ini udah jadi ya, tinggal kita buat ke mockupnya.